Halo teman-teman, langsung saja pada video kali ini saya ingin sharing tentang menggunakan mesin espresso otomatis merek Class. Jadi untuk mesin espresso otomatis itu di sini coba kita lihat teman-teman, ada 3 tombol. Yang pertama espresso yang originalnya, ada cappuccino dan ada latte. Kalau latte ini campuran dengan susu sama dengan cappuccino. Sedangkan untuk espresso itu adalah original, murni kopi yang aja teman-teman. Oke, langsung saja untuk cara menggunakannya. Saya akan membagikan tutorialnya. Pertama-tama kita harus tahu dulu perangkatnya teman-teman. Ya, ada ini tabung untuk susu. Kita isikan susunya. Aku di sini merek pakai susu yang merek UHT. Ada batas minimal dan maksimalnya teman-teman. Saya pilih aja di batas minimal ya. Ini minimalnya. Lalu kita pasangkan. Kopinya aku pakai yang merek ini. Untuk takarannya itu ada. Kalau ada takarannya sendiri teman-teman, kita isikan sepenuhnya aja.
sudah jadi teman-teman, ini tampilannya. Setelah kita masukkan colokan, lalu kita tekan tombol powernya. Dan sekarang lampunya sudah menyala teman-teman. Kita coba yang espresso ya teman-teman. Kita tekan tombol yang di bawah. Sekarang kita tambahkan latte ya teman-teman. Pastikan ini diputar sampai kekenyan. Sebentar, Kita tambahkan cappuccino.
daerah.